Halo nga, tapos na yun. Perawatan anus kembang khususnya untuk Bulgari sendiri seperti apa? Kalau perawatan saya sih simpel aja, main harian aja sih. Apa? Contohnya bisa dijabar ya? Mungkin ya pagi embunin sebentar, kasih jangkrik dua, terus dikerudung lagi, lagi itu sore dibuka lagi, angin-anginin, malam jam 8:30 itu mandi. Habis mandi dikasih jangkrik dua lagi. Cuma gitu aja. Iya. Kalau mau lomba? Kalau mau lomba enggak ada yang spesial sih. Cuma gitu aja. Paling mainnya di embun sama jemur aja. Embun sama jemur. Iya. Itu mandinya memang harus malam. Malam karena lebih tenang ya. Lebih tenang. Iya. Karena di rumah kan banyak burung. Kalau bawa siang atau pagi itu ribut, jadi mandinya susah. Oh, dia enggak mau mandi malah. Iya, harum bilangnya ya. Iya, bunyi. Jadi kalau malam kan lampunya dimatiin, mandinya di kamar mandi khusus. Oh, mandi dulu. Iya. Biar adem sama biar lebih tenang. Gitu. Iya. Seberapa penting, Om, mandi untuk burung anus kembang? Ya penting sekali. Kalau burung mandinya enak, pasti kondisinya enak. Termasuk dia mandi juga harus tenang gitu ya. Iya. Itu mempengaruhi kinerja juga. Mempengaruhi. Oke. Om, yeah. Mau tahu lagi nih. Inti bermain burung anis kembang itu apa? Perawatannya atau pakannya atau apanya? Kira-kira. Intinya sih dirawat konsisten dan laten aja sih. Kalau menurut saya. Gitu. Ya. Kalau misalkan pagi jangkriknya misalkan jam 7 ya. Nggak boleh dibawa-bawa? Ya telat dikit nggak pas sebenarnya. Cuma ya pagi nggak boleh lewat dari jam 7 atau jam 8 itulah. Harus dikonsistenin. Harus konsisten waktunya, nggak boleh dibawa-bawa. Kalau untuk porsinya, Om, porsinya gimana? Porsi pemberian jangkrik? Ya minim sih. Kalau saya minim. Paling mentok dua. Paling mentok juga? Iya. Tapi ada nggak kira selain dari punyanya Om, porsi jangkrik itu lebih? Kalau kembang cuma ini aja saya yang punya. Kalau merah ada. Kalau merah ada? Iya.
tergantung karakter masing-masing. Di tempat kamu udah berapa lama? Udah hampir 2006, 3 tahun sih. 3 tahun? Iya. Umur sekitar 3 tahun berarti ya? Lebih, karena lebih. Saya dapatnya kondisi, kurang kondisi lah. Kurang kondisi? Iya. Artinya? Saya beli di online sebelumnya. Ada yang posting, terus saya pas pengen main kembang, saya cari-cari di online Facebook, ada yang posting, saya samperin ke rumahnya, burungnya ya masih nggak bunyi, riwi aja, tapi cuma ngeri belum ngeplong, iya belum ngeplong, cuma dibuka kerudung itu responnya enak, buka kerudung digantung, dia udah mau ngeriwi, lagunya udah kelihatan lah ngeriwinya. Terus selanjutnya dirawat? Dirawat hampir ya kurang lebih 5 bulanan. 5 bulan? 5 bulan saya rawat. Ya rawat semampu saya sih. Ya mungkin jodoh saya, burungnya ini jodohnya mungkin sama saya ya. Awal nampil akhirnya setelah 5 bulan saya rawat. Awal nampil itu di Sanur Village Festival. Langsung ya. Masuk tadi. Panggilan kebijakan pemilik kisah itu tadi nomor perjalanan 16 51 22 2000. Diperkeras gak apa-apa Pak Bowo, jatuh kemudian pokok Pak Bowo, diperkeras gak apa-apa. Iya, panggilan pemilik kisah itu bupati nomor kandangnya datangan 16 51 22 2000. Mohon hadir tos memilih cucah itu bupati nomor kandangan 16 51 22 27. Apabila tidak hadir tosnya kami wakilkan. Terima kasih. Ya, untuk penilaian 8A dan B sudah selesai.
Iya, tinggal kita menunggu detik-detik untuk eksekusi mencari yang terbaik di lapangan A untuk tembet, lapangan B Anies Gebang. Kami ucapkan selamat untuk pemenang Anies Gebang. Ini tinggal lapangan A untuk menunggu.